pemimpin yang biasa-biasa, dia berjalan secara SOP sesuai dengan apa yang ada. Pemimpin yang hebat adalah mau menerobos tantangan dan mampu memanfaatkan momentum. Ada kedua. Maaf Pak Bupati, saya 25 tahun jadi kepala daerah. Dan saya satu-satunya pernah jadi kepala desa, lurah, camat, dan sampai sipil dan juga pernah. Oleh karena itu, jadi kehebatan suatu daerah itu tergantung bagaimana membangun momentum. Nah, seluruh-seluruh sekalian warga dulu, terima kasih. Saya juga tidak sangka jadi. Dan saya langsung merespon karena saya pikir ini gaya yang benar. Aku bukan bunyi-bunyi kau nih. Belum berhasil kau nya belum kita lihat kan. Tetapi ini cirinya. Maaf ya, Pak Wakil. Jadi pemimpin yang hanya dia yang mau tampil apa udah gak lah itu. Kalau bisa Jokowi kenapa? Kalau bisa Menko kenapa tuh apa sablon? Tujuannya satu, dengan segala ketulusan dan keikhlasan sebagai pemimpin ditunggu tangannya, hatinya, pikirannya untuk rakyat. Dan itu yang mahal Bapak. Pelajaran seharga ini. Ini ada saya sambung. Kalau kau di sini aja nggak berhasil, gimana bisa tempat lain? Nah, oleh karena itu, ini tempat bagus, Pak Bupati. Ini kan tanda-tanda alam. Orang-orang Toraja, orang Bugis, orang Makassar bilang semua dengan tanda-tanda alam. Tak turun hujan, kalau tidak membawa awan. Tak menggelegar guntur, kalau tidak membawa kilat. Kalau motor aja bagus, salah satunya perlihatkan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, istrimu Ati dan lain-lain itu udah lakukan itu ya Pak. Ini, sesudah Covid 2 tahun menghantam seluruh dunia, orang udah jenuh nih. Oleh karena itu, yang pertama pulih adalah pertanian. Indonesia ini bisa bertahan seperti ini karena pertaniannya hebat. Gitu loh. Dipimpin oleh orang Toraja satu yaitu ini 16,42%. Kamu tahu ekspor saya tahun ini 645 triliun. Nah itu. Oleh karena itu ada dua yang tidak bisa turun. Yang pertama adalah ya pertanian. Karena butuh makan, butuh lapangan kerja, orang makan mau sehat, itu satu. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah para wisata. Lihat itu, begitu dibuka, langsung para wisata ramai di seluruh dunia. Udah betul mini tempat Bapak. Nah, satu hal yang saya harapkan, tahu enggak? Kalau Toraja itu tidak ada di mana-mana di dunia. Toraja hanya ada di Sulawesi Selatan. Ada yang buat tongkonan di tempat lain, tidak sama apa Pak. Tongkonan ini filosofinya tinggi sekali Pak Bupati. Yang pertama dia menghadap ke atas, itu mengharapkan ridha langit. Dia berpijak ke bawah, bahwa pijakan orang Toraja ada di tanah. Oleh karena itu bahasa tanah pun dia tahu. Kemudian dia pertemukan di dalam tongkonan dalam bentuk kehidupan. Orang duduk, orang menaruh makanan di sini. Itu hebat. Kau tidak tahu apa filosofi begitu. Ada kok orang punya gua-gua yang ada kuburan di situ. Ada. Alammu estetik banget. Kalau gitu tinggal membocorkan ini data ke Toraja. Makanya saya selalu bilang Pak Bupati, jangan mati dulu sebelum menginjakkan diri di Toraja. Boleh dengar ya.